Organisasi kemahasiswaan ini diberi nama Himpunan Mahasiswa Mesin Institut Teknologi Indonesia. IMM ISPI didirikan pada tanggal 17 Februari 1985. Pembina IMM ISPI adalah Yus Hendrawan. Ketua IMM ISPI Renaldi Indriantia. Wakil Ketua IMM ISPI Ramli Purba. Sekretaris Umum Singgi Aditya Wiguna. Berdahara Umum Edelwis Destra Miranda Surya. Ada 5 bidang yang membantu kepengurusan IMM ISPI, yaitu adalah Bidang 1, Riset dan Akademik. Ketua Bidang Gian Oktaputra Gunawan. Tugas, melakukan kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan teknologi IMM ISPI. Bidang 2, Kebugaran Jasmani dan Rohani. Ketua Bidang Nur Muhammad Iskandar. Tugas, menyelenggarakan kegiatan kerohanian yang menekankan pada peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bidang 3, Kreativitas dan Kemahasiswaan. Ketua Bidang Romi Sanjaya. Tugas, memantau kinerja anggota IMM ISPI. Bidang 4, Humas dan Media. Ketua Bidang Ilham Fauzi Ahmad. Tugas, mengurus perizinan dan personalia. Bidang 5, Workshop dan Inventari. Ketua Bidang Arya Dika Prasetyo. Tugas, melakukan pendataan, merawat dan menjaga peralatan yang berada di dalam dan sekitar himpunan mahasiswa mesin ISPI. UKM yang bernaung di bawah IMM adalah MTRD Aeroclub ISPI. Selamat datang mahasiswa mesin angkatan 2020. Mesin Jaya! Point blank.